Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang. Konten lebih bermanfaat dari gosip pagi. Kita berkumpul di meja makan, cerita ngalor ngidul. Daripada gibah, mending review makanan wadul. Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara, lidah bergoyang. Konten lebih bermanfaat dari gosip pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Budi and Family. Kali ini kita gak makan siang, guys. Makan siang kita diganti sama ini, guys. Ada bola-bola. Bola-bola. Ya udah, nanti ini sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan. Barade, barade, barade. Hari ini kita bikin kreasi olahan singkong dan ubi. Kita suka lihat tuh yang punya channel-channel, kita tonton, kita ini kita pingin gitu. Kemarin itu kita nyobain tuh resep Mega Mustika, ya. Yeah. Dapur Mega Mustika. Yang ini ada bola ubi sama ini bola singkong, ya. Iya, bola singkong. Bola singkong. Enggak tahu apa namanya lah, mau getuk apa-apa, pokoknya bola singkong sama bola ubi. Ayo, skuy. Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan dulu deh. Nih, bola ubinya masih panas, guys. Ini gagal, kita enggak berkopong. Tapi enak. Singkong. Ini ada coklatnya, guys. Masih panas. Enak banget. Habis diapain gitu? Digoreng, di ini bosen. Benar. Bola ubi. Di sini Bude nggak nyebutin challenge. Soalnya kalau challenge ini, tapi nanti dihitung habisnya habis berapa dikasih hukuman. Hukumannya nanti ya Bude pikirin. Lihat di akhir. Sesanggupnya, tapi habisnya berapa, kan ini sama jumlahnya. Emang kenyang juga sih, guys, makan singkong sama ubi. Ganti nasi juga, karbo. Aleh deh, atau ini malah bagi minum teh. Serat. Ayo, guys, cobain resepnya. Daripada beli, kalau bikin buat sekeluarga. Murah meriah. Kenyangnya? Kenyang, serat juga. Hmm.
Ya Allah. Dulu deh, biar menang. Kalau nyerah bilang. Apalagi yang coklat aduh blenger. Itu cemilan yang emang pelan-pelan, enggak begini kalau langsung enak. Gimana? Dah, nyerah. Nyerah. Aku habis berapa? Ininya 3, terus ininya, ini berapa sih? 6, 7, 8. 8, kamu? 7, 4, 6. Kalah. Yang kalah kasih hukuman ya guys. Oke okay, guys, ini berhubung Bude yang ini singkong habis 3, ini habis 8. Kalau bulan ini yang singkong habis 3, yang ubi habis 6. Dia kalah ya guys. Kalah, terus kita kasih hukuman. Hukumannya itu apel guys. Nih, apel enak ya. Enak banget apel, tapi apel dikasih saus sambel, bagaimana rasanya? Sini ambil saus sambelnya. Bagaimana rasanya ya guys? Nih, lah. Nih guys, silahkan ya, monggo cicip. Habisin. Terima hukumannya. Deketin dong. Nah, klik gitu, maka gitu ya. Wow, enak banget ya rasanya. Kan kita challenge ya guys, ini hiburan aja, bukan menyiksa adekku, tapi kita hiburan aja. Karena dia kan kalau makan selalu nggak habis gitu. Gimana, enak gak? Pedes tapi ada airnya jadinya enggak pedes. Enggak pedes. Pedes. Oke okay, guys, maaf ya ini tidak bisa dihabiskan karena ini karbo ya. Ya kita semampunya aja, enggak kayak yang lain gitu harus habis. Kalau Bude ya semampunya, enggak bisa maksain, namanya kita kenyang itu harus di stop. Oke okay guys, yang apa? Yang enjoy ya silahkan tonton, yang enggak ya enggak apa-apa. Harus nonton juga sih sebenarnya. Sampai ketemu lagi di Kuliner Mukbang dan Challenge Bude dan Bule. Dadah. Assalamualaikum. Barade, barade, kita makan bareng. Masakannya enak, perut kenyang terisi. Kuliner Nusantara.